Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya mengisytiharkan daerah Bagan Datuk Perak Darul Ridwan. Batik bagi pihak rakyat tidak dapat menggambarkan betapa sukacitanya kami rakyat jelata di Bagan Datuk yang selama ini begitu dahagakan pembangunan. Tetapi berkat doa Tuanku, berkat perkenan Tuanku, akhirnya pada hari ini Tuanku sudi menyemarduli untuk mengisytiharkan Bagan Datuk sebagai daerah baru. Seri hatinya kapas putih, tiada banding, tiada bandingan, pemimpin yang hebat, pemimpin berjiwa rakyat. Bila ahli parlimen Bagan Datuk, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Diraja Dr. Ahmad Zaid Amidi, Timbalan Perdana Menteri, merata ahli parlimen Bagan Datuk. Saudara pengacara majlis yang sungguh hebat. Tengah. Tepukan untuk pengacara majlis. Hatinya putih seperti kapas. Wajahnya berseri seperti bulan purnama. Tepukan sekali lagi untuk beliau. Ikan runtuh.
kampung khususnya mesti turut sama menikmati kemajuan dan pembangunan di kawasan kita seluruh daerah Pangkal Datuk ini. Kita tidak hanya mahu menjadi pemerhati terhadap pembangunan dan kemajuan ini. Kita tidak mahu apabila walaupun dasar kita terbuka dan menjemput orang luar datang untuk menjadi tenaga kerja, bukan pekerja asing tetapi tenaga pekerja, apabila peluang pekerjaan dibuka banyak, insyaAllah sebuah kilang memasang truk atau lori yang akan membuka peluang pekerjaan sebanyak 4,000 peluang pekerjaan baru, saya minta diberikan keutamaan kepada anak-anak Bagan Datuk. Oleh yang demikian, anak-anak Bagan Datuk mesti menyahut cabaran ini, iaitu oleh politeknik yang sedang dibina sekarang itu adalah untuk kejuruteraan marin atau kejuruteraan laut, maksudnya membuat kapal, membuat bot, baiki kapal dan sebagainya. Tetapi untuk college community, kita akan jadikan sebagai satu college untuk melahirkan tenaga kerja di dalam bidang automobil atau bidang membuat atau memasang kenderaan. Tancong sebuah syarikat pemasangan kenderaan telah bersetuju untuk melabur di jalan baru yang akan ke jambatan yang sedang dibina ke Secanggup sekarang ini. Maknanya di kawasan Ladang Sime Dabi. 4,000 peluang pekerjaan. Saya tidak mahu mengumumkan yang lain-lain, tetapi itu hampir pasti akan dibina kilang dan saya sendiri terlibat untuk membantu pelabur luar datang ke Malaysia dan sebanyak atau seluas 400 ekar sedang dirundingkan untuk dibeli, iaitu ladang kebunyaan Sime Dabi. Jadi apabila kita ada pembangunan, apabila kita ada kemajuan, bila kita ada peluang pekerjaan, hotel tidak ada di Bagan Datuk, pelancong-pelancong akan datang. Bila hotel tidak ada, di mana mereka menginap? Mereka menginap di hotel-hotel di luar daerah Bagan Datuk. Jadi orang Bagan Datuk tidak dapat faedah. Peniaga-peniaga Bagan Datuk pun kurang dapat faedah. Saya telah memberitahu dengan Datuk Syahrul selaku ADUN dan Esko Kerajaan Negeri dan beritahu juga Datuk Hamzah supaya kenal pasti rumah-rumah yang boleh dijadikan sebagai inapan desa atau homestay. Walaupun kini di Rukuk mungkin ada sekitar 200 homestay atau inapan desa, itu tidak cukup. Kita perlu sekurang-kurangnya 500 homestay di Rukuk dan di Hutan Melintang, artinya di seluruh daerah Bagan Datuk. Kita akan memohon kepada Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan untuk mengenal pasti rumah-rumah yang sesuai untuk dibina inapan desa atau homestay ini. Saya mahu 500 homestay jumlah semuanya untuk Dun Rukuk dan juga Dun Hutan Melintang, supaya dengan cara tidak langsung ianya memberikan pendapatan tambahan kepada orang kampung. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengisytiharkan Bagan Datuk sebagai daerah penuh dan diwartakan sebagai daerah ke-12 di Perak. Beliau berkata serentak dengan pengisytiharaan itu, kerajaan meluluskan peruntukan RM810 juta untuk 4 projek besar di daerah baharu berkenaan. Menurut beliau, dua projek tersebut ialah pembinaan sebuah jambatan yang menghubungkan Pasir Salak dan Bagan Datuk dan naik taraf laluan dua hala hutan melintang ke Bagan Datuk. Dua lagi projek melibatkan pembinaan Politeknik Bagan Datuk dan pembinaan Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Banyak rahmat orang Bagan Datuk dapat. Ya, malam ni saya nak sebut beberapa perkara utama, antaranya jambatan Bagan Datuk Pasir Salak
sebanyak 350 juta. Dia kongsi bersama dengan Pasir Salam, Datuk Seri Tajuddin pada sini. MRSM 150 juta sebuah MRSM. Upgrading Jalan Dua Hala Hutan Melentang Bagan Datuk 90 juta dan sebuah politeknik Bagan Datuk sebanyak 220 juta. Inilah projek-projek besar dan insya-Allah ianya akan dilaksanakan selanjutnya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri 2016 di Sekolah Menengah Kebangsaan Hutan Melintang pada Ahad. Program tersebut turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri-Menteri Kabinet, Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Barisan Exco Kerajaan Negeri. Dan dipersilakan. Projek berjaya dibawa masuk ke Bagan Datuk selepas diisytiharkan sebagai daerah ke-12 di Perak pada 9 Januari lalu. Imbasan 2017 bersama-sama Nor Ain Abu Bakar mengimbau manfaat yang diterima 70,000 penduduk Bagan Datuk. Di bawah RMK 11, 19 projek akan dilaksanakan Kerajaan Persekutuan, 47 projek di bawah peruntukan khas Kerajaan Persekutuan dan 2 projek masing-masing oleh kerajaan negeri dan swasta. Antara projek-projek yang telah bermula adalah pembinaan jambatan Bagan Datuk ke Kampung Sejagup, Maktab Rendah Sains Mara, MRSM Bagan Datuk dan penempatan semula Pusat GET Mara. Projek lain termasuk pembangunan lanskap Bagan Datuk, Camp Battalion Infantry Standard dan Regimen Artileri Diraja Bantuan Rapat serta Politeknik Bagan Datuk. Ada beberapa projek swasta, pelaburan swasta yang akan masuk ke Bagan Datuk ini. Cuma buat masa ini kami tak boleh nak umumkan lagi sehinggalah dimutamatkan perkara tersebut. Sekiranya pelaburan tersebut menjadi realiti, insyaAllah akan menyediakan peluang pekerjaan kepada hampir 3,000. Sebagai nadi penggerak kepada daerah baru ini, Kompleks Pentadbiran Daerah Bagan Datuk dibina
pusat sehenti bagi penduduk berurusan dalam pelbagai hal pentadbiran atau tanah. Sebelum ini, mereka terpaksa ke pejabat daerah Hilir Perak yang berpuluh kilometer jauhnya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sejak pengisytiharan itu, hampir 80% jalan kampung diselenggara dan perkhidmatan dapat terus disampaikan kepada rakyat. Dalam usaha membantu golongan berpendapatan rendah dan kurang berkemampuan, projek Perumahan Awam Satu Malaysia dan Program Perumahan Rakyat di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dilaksana. Banyaklah peluang yang orang kata, salah satu adalah peluang pekerjaan untuk anak jati Bagan Datuk. Dan salah satu juga menaikkan sosioekonomi dalam Bagan Datuk. Lah. Dia memang memanfaatkan semua orang dari segi macam untuk sosioekonomi, untuk pembelajaran. Macam contoh ada MRSM, ada Politeknik dan lain-lain lagi lah. Selepas pengisytiharan ini, Bagan Datuk melalui proses urbanisasi yang agak pesat. Pekan Bagan Datuk yang dianggap mati satu ketika dahulu kerana kedudukannya di penghujung laluan utama dan di tepi Sungai Perak bakal bertukar wajah dengan pelbagai projek pembangunan sosioekonomi. Salah satunya projek Masjid Terapung Tuminah Hamidi yang dijangka siap 2 tahun lagi akan menjadi tarikan baru kepada pengunjung. Segala pembangunan ini dalam tempoh 5 tahun akan datang akan menjadikan Bagan Datuk sebagai daerah serba maju serta serba lengkap. Norain Abaka untuk RTM. Hakikat bahawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya orang kampung. Dilahir dan dibesarkan di kampung. Jadi jiwa kampung itu masih menebal. Bila saya pulang ke kampung, pulang ke kawasan, saya tidak membezakan. Bagi saya, bila saya pulang ke kampung, saya ketepikan jawatan-jawatan lain. Tetapi saya adalah ahli Parlimen Bagan Datuk. Membantu kita adalah membantu rakyat. Itu pegangan saya. Yang penting, jiwa mesti kental sebagai rakyat Malaysia yang sebenarnya. Keutamaan saya di Bagan Datuk selain pada soal agama, kita utamakan pendidikan. Kerana pendidikan adalah pelaburan nombor satu untuk rakyat Bagan Datuk. Bagan Datuk berima dengan baik sesuatu yang telah saya bawa dengan kesama dan sekutuan dan kerajaan. 30 tahun keterlibatan saya dalam politik mempunyai keakraban yang luar biasa di Bagan Datuk. Itulah sebabnya perkhidmatan saya melata. Saya bekerja kerana saya sayangkan penduduk-penduduk Bagan Datuk seluruhnya.
Pekan Bagan Datuk hanya sebuah pekan koboi yang sunyi. Namun, di sebalik kesunyian itu, ada yang menjadi tumpuan. Maidin's Corner, kari kepala ikan atau lebih dikenali sebagai gulai manap oleh penduduk tempatan, hanyalah gerai kecil di kawasan Pekan Bagan Datuk. Walaupun tidak mempunyai sebarang papan tanda, gerai ini tidak putus-putus dikunjungi penduduk setempat selain turut mendapat perhatian masyarakat luar. Paling jauh pernah tahu? Pelanggan paling jauh pernah datang daripada Melaka. Melaka ada, Johor pun ada orang yang balik raya Cina daripada Johor makan sini. Gulai manap menggunakan ikan segar yang dibekalkan setiap hari bagi memastikan keenakan rasa gulai itu. Jadi kita beli ikan bela daripada Pulau Lumut. Di mana fresh lah. Dia akan bila kita pesan, hari ini besok sampai. Jadi bendanya semuanya fresh. Istimewanya gulai manap ini ialah resepi aslinya adalah ciptaan manap sendiri dengan menggunakan pelbagai rempah ratus. Kita ada adun campuran yang sikit-sikit lah yang mungkin ada istimewa, mungkin rahsia. Saya sendiri banyak kita try percubaan kita. Kita gunakan ini, ada tak sedap? Kita gunakan tambahan pula lagi. Jadi bila kita ada tahu, inilah setakat yang katakan best, kita simpan rahsia tu. Menariknya di sini, gulai manap boleh dinikmati seawal jam 6 pagi. Kedai ini satu special, pukul 6 kita boleh makan nasi. 6 pagi? 6 pagi. Mana selain daripada nasi, kari itu dimakan dengan apa? Roti canai, dengan biasa di sini orang makan roti canai dengan kaki ayam, dengan gulai ikan sekali. Pagi, kita jarang jumpa orang makan ikan pagi-pagi dengan roti canai. Tapi kedai kita ni, orang makan roti canai, dia ada ikan sekali, isi ikan ataupun kepala ikan, ataupun kari kaki ayam. Projek pembangunan Kerajaan Persekutuan di Bagan Datuk bakal memberi rezeki kepada peniaga tempatan termasuk manaf apabila satu lagi cawangan gulai manap akan dibuka. InsyaAllah lah, mungkin peniagaan kita akan meningkat dan kita ada satu lagi kedai di dekat waterfront yang kita belum buka lagi. Mungkin kita akan selepas waterfront itu semua siap, kita akan ubah suai kedai itu dan kita akan buka. Dah orang semua datang sini makan kari kepala ikan, saya pun tak naklah lepaskan peluang kan. Kita rasa dulu kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wuih. Terangkat. Yang ini, kari kepala ikan nyok-nyok. Ada pelbagai saiz sebenarnya. Ada saiz dan harganya pula mengikut saiz ikan. Memang ikan yang segar. Rasa dia lemak-lemak sedap lah. Sedap lain daripada yang lain. Di sini trademark kari, ya, jadi kita orang memang teringin lah nak makan kari ni. Okay, apa specialnya kari ni banding kari kepala ini? Dia rasa dia cukup semua, rempah-rempah dia. Nampak masak dia simple tapi memang cik sendiri kalau datang tahulah kan, memang ikan dia lembut kan, kari dia, ayam goreng dia. Simple je tapi itu saja, memang berbeza lah daripada tempat-tempat lain. Kalau Bagan Datuk ni datang, biasanya terkenal dengan kari kepala ikan lah. Jadi bolehlah cuba. Kari dia paling best. Datang sini cakap kari kepala ikan, mana dia orang tahulah. Memang itulah. Dah rasa baru tahu. Maidin's Corner yang terletak di Pekan Bagan Datuk ini sangat terkenal dalam kalangan penduduk setempat. Walau bagaimanapun untuk anda yang tak pernah lagi datang ke Bagan Datuk, kalau singgah di Bagan Datuk, wajib rasanya rasa sendiri keenakan kari kepala ikan di sini. Terletak di Pekan Bagan Datuk, Pekan Koboi yang rasanya macam sunyi tapi sebenarnya ada keistimewaannya sendiri. Datang Bagan Datuk, cari kari kepala ikan di sini.
Tapi alhamdulillah lah, semenjak Datuk Zahid kita jadi Timbalan Perdana Menteri, memandang dapat peruntukan untuk naik taraf kawasan Bangan Datuk, alhamdulillah lah. Ambil asekan dengan lebih serapi.